Jumpa lagi Sobat Batagor Saker, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan memberikan informasi terbaru, hasil drawing 16 besar Liga Eropa Liverpool dan AC Milan dapat lawan enteng. Liga Eropa 2023 hingga 2024 baru saja menyelesaikan putaran playoff. Kompetisi kelas 2 Eropa itu selanjutnya menghadirkan babak 16 besar. Sebelum itu, operator kompetisi menggelar drawing Liga Eropa di markas UEFA, Jumat, 23 Februari 2024, sore waktu Indonesia Barat. AS Roma, AC Milan, Freiburg, Sporting CP, Benfica, Karabakh, Sparta Praha, dan Olympique Marseille sukses menyisihkan lawan masing-masing di playoff yang mempertemukan runner-up grup melawan tim terbuang dari Liga Champions. Sudah menunggu mereka para juara grup di perempat final. Mereka adalah West Ham United, Brighton Hove Albion, Rangers, Atalanta, Liverpool, Villarreal, Slavia Praha, dan Bayer Leverkusen. Pada undian ini para juara grup menyandang status unggulan. Mereka akan menjadi tuan rumah pada leg kedua. Seperti fase sebelumnya, klub asal negara sama belum dipasangkan di babak ini. Berikut hasil undian Liga Eropa 2023 hingga 2024 untuk putaran 16 besar. Sparta Praha versus Liverpool. Marseille versus Villarreal. AS Roma versus Brighton Hove Albion. Benfica versus Rangers. Freiburg versus West Ham United. Sporting CP versus Atalanta. AC Milan versus Slavia Praha. Karabakh versus Bayer Leverkusen. Leg pertama perdelapan final Liga Eropa berlangsung 7 Maret, dengan duel kedua digelar sepekan kemudian. Sebanyak 16 tim bertarung memperebutkan tiket final yang berlangsung di Aviva Stadium, Dublin, Republik Irlandia, pada 22 Mei mendatang. Hanya ada 3 negara yang menjadi juara dalam 12 edisi terakhir Liga Eropa. Spanyol mendominasi dengan merebut 8 gelar, disusul Inggris lewat 3 trofi. Sedangkan satu titel lain direbut wakil Jerman Eintracht Frankfurt. Nah demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua, akhir kata saya izin pamit, terima kasih.